Hey guys, before you watch this video, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification. Okay, I'm waiting. Thank you guys, enjoy! Guys, we are in the room where the seminar is taking place. There are also many booths about international programs. Everyone would want to join an international program. That's cool, right? I also want an international program. One hour later. Untuk mengikuti program internasional, ada biaya admin program yang harus dibayarkan. Karena tujuannya adalah Korea Selatan ataupun Taiwan masuknya ke Asia, maka itu masuk ke dalam kategori program yang lebih dari 3 bulan. Maka biaya admin programnya adalah 5 juta rupiah. Karena hitungannya mahasiswa non ISG. ISG itu International Student Group. International Student Group itu adalah mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa P1. Kalau kamu tidak penerima beasiswa P1, maka akan masuk ke dalam kategori non-ISG. Non-UIB juga bisa, nah beda lagi, tapi nanti untuk biaya admin programnya. Tapi non-UIB berarti nggak bisa ikut untuk 1+1, bisa ikutnya S2 yang biasa, itu bisa. Tapi kalau untuk 1+1, wajib mahasiswa. Oke, lanjut. Kemudian ada biaya yang bisa. Saat mengikuti program internasional, pas belajar keluar, pasti hal yang penting adalah punya visa student, ada student visanya. Nah, untuk Korea Selatan, student visanya 2 juta, untuk Taiwan itu student visanya 1,5 juta. Lanjut. Health insurance fee, nah ini estimasi biaya asuransi kesehatan untuk mahasiswa yang akan mengikuti program internasional. Teman-teman bisa lihat sendiri di tabelnya. Kemudian di situ saya ada tuliskan note. Untuk setiap program internasional yang diikuti di UIB, kalian juga harus mempersiapkan biaya untuk dormitory, kemudian biaya hidup, dan juga biaya tiket pulang pergi, itu mahasiswa tanggung sendiri. Untuk beasiswa, ada beasiswanya. Di setiap program S2, itu ada beasiswanya. Untuk 1+1 tadi, itu beasiswanya 50%. Jadi, hanya bayar uang kuliahnya 50% aja, kalau untuk 1+1. Kalau program S2 yang lainnya, itu tergantung dari kampus masing-masing. Mereviewnya dari dokumen yang disubmit oleh mahasiswa. Jadi melihat dari performance-nya mahasiswa, dan transkripnya, dan keaktifannya saat S1, kemudian prestasi-prestasi yang pernah diikuti, keaktifan di organisasi, pokoknya melihat CV-nya. Nah, itu yang akan mempengaruhi untuk memperoleh beasiswa. Karena sudah partner UIB, sudah memiliki MOU, makanya beasiswa itu akan lebih mudah untuk didapatkan. Itu benefit-nya mengikuti program internasional melalui UIB, karena sudah menjadi titel UIB. Ini kontak person, Airo, yang sehari-hari mengurusi international office. Jadi kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan atau misalnya ingin konsultasi lebih lanjut tentang program internasional yang ada di UIB, bisa kontak kami. Kita bukanya dari hari Senin sampai Jumat, office-nya dari jam 10 sampai jam 7. Kemudian kalian bisa hubungi kita juga via email ataupun via Instagram. Bisa tanya-tanya di situ secara langsung ataupun kalau mau WA juga nggak apa-apa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? So guys, thank you. That's all our video. It's about Master International Education Fair. I hope you enjoy the video. Okay, see you guys. Hey guys, don't forget to subscribe, like, comment, share,
this video. Thank you guys. Enjoy.